kesalahan ya, terutama setelah kita unggul 2-0, ada konsentrasi sedikit yang agak kurang baik di menit-menit 30-40, sehingga kita kecolongan 2-0. Dan saya tadi yakin pemain bisa bangkit di babak kedua, kita instruksikan agar pemain lebih lepas, konsentrasi dan fokus, dan jangan bikin kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Dan lalu kita bisa menangkan pertandingan 3-0. Gimana perasaanmu menjadi pemain terbaik kembali untuk match hari ini dan cetak 2 gol? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertandingannya cukup tensi tinggi dan alhamdulillah kita diberikan kemenangan dan kita fokus ke pertandingan berikutnya. Ini bukan patokan kita, adalah lolos piala Asia. Ya, pertama banyak ya. Tadi saya sudah sampaikan ke pemain, tidak boleh puas diri. Kita sudah melewati 2 pertandingan, kita masih ada 2 pertandingan lagi. Yang saya sampaikan ini juga berat, final juga. Dan saya sudah sampaikan ke pemain, kurangin kesalahan, terutama saat defend. Kemudian koordinasi pertahanan harus lebih rapi lagi. Tadi saya sudah sampaikan ke mereka, euforia tidak boleh berlebihan. Fokus untuk melawan Palestina di hari Jumat. Dan untuk TV Guam ya, itu memang kita ajarkan untuk pemain. Bisa tanya ke kakak, apapun hasilnya, apapun situasinya, kalau ada pemain sakit, ada pemain yang cedera, buang bola. Walaupun kita punya kesempatan untuk ditidur, bisa tanya ke pemain semua. Saya mau mengajarkan mereka, mengedukasi pemain agar mereka bermain secara sportif, menang dengan sportif. Dan itu semoga menjadi bekal buat pemain, jadi mindset mereka bahwasannya kemenangan jadi hal yang utama di hidup, tapi caranya juga harus cara sportif. Nah, untuk latihan memang kita mohon maaf teman-teman wartawan, kami nggak mengambil jatah untuk latihan ke stadion karena perhitungan kami dari hotel ke Pajajaran perlu waktu lagi bolak-balik karena pemain ini sudah berkumpul 1 bulan. Ya, dari tanggal 5 September ya udah mulai balik aja di lapangan, tapi itu mungkin udah sampai Bali sana gitu. Ya. Jadi saya pikir kita butuh latihan di hotel aja, recovery pas pulang di hotel. Kita ada lapangan kecil ini yang bisa buat recovery latihan, karena juga kita memperhitungkan pertandingan hanya recovery 1 hari. Jadi kita manfaatkan untuk recovery di hotel. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.